tiga jari pul. Masih ikan rame nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan inilah Fishing Channel. Live Fishing kali channel kali ini. Mancing di empang siapa ya? Namanya empang Kasim apa apa gitu. Ini tepatnya di Pondok 2 Hutan Gedong, di Hutan Gedong katanya. Tapi kalau posisi saya di Amir tuh, nyebrang kan ada empang Rasin atau Subur tuh. Itu masih kesinian ya, masih kesini katanya sih di sini udah Hutan Gedong ketemunya. Coba masih ikan rame, nanti kita coba mudah-mudahan ada bon ya. Untuk tiket belum tahu ya berapa. Mantap ini kasarnya. Cemong, mantap. Tuh. Ini mulai naik nih, 4 jarian. Cewean. Jos. Mau nggak kerekam nih, tuh. Aduh, tipis. Tuh. Masih ada kailet nyangkut. Mantap, ada juga yang kasaran nih. Oke, mudah-mudahan ada lagi yang kasaran ya. Ajos. Belum kasar. Langsung. Ini dulu saya rilis. Satu lagi. Si ikan-ikan 3 jari, 2,5 jarian ini. Kita rilis lagi ya. Ikan kasarnya masih malu-malu. Cemong lagi. Ternyata cemong. Mongse. Jadi di bulan puasa. Top. Ya, pusing. Ajos.
Dari pagi nih sampai jam sekarang nih, tengah 11-an masih didominasi ikan-ikan tiga jarian. Jadi banyak juga nih yang udah saya rilis. Nah, ini yang udah ntar lagi. Tuh, ntar lagi kan. Tuh. Nah, ini dirilis dulu nih. Kalau yang ini lumayan nih. Ini lumayan. Ini udah lumayan. Layak-layak konsumsi. Di ukurannya banyak didominasi tiga jari ya, dari pagi sampai setengah 11 ini. Tahu ntar lihat dari siang kayaknya kita saung dulu lah. Lumayan ini panasnya nggak terlalu ya, cuman tenggorokan kering aja. Kalau masa lawannya ausnya yang ya, kalau ini sih hari Sabtu ya, kemungkinan Senin itu Lebaran. Ya, saya Nila Fishing mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf dan batin. Ya. Sementara kita mancing setengah hari aja dulu, tidur dulu saung, nanti kita lihat siang apakah embonnya naik, apa masih yang ikan-ikan ramenya ya. Dan tiga jarinya masih ada tuh, tuh lepas. Das warisan masih wajar. Gara-gara sambil lah. Nanti kita coba cek orang setengah hari. Ntar sambil dulu. Oke. Nanti sampai ketemu di season 2 nya. Semoga season 2 nya embon ya. Ukuran negara yang masih jari kalau sekarang masih yang 4-4 jari sampai 4 setengahan. Betul lagi tuh. Tuh bener tuh. Tuh ikan-ikan. Ah, tuh ikan-ikan segitu aja yang banyak. Kecil. Oke, udahlah. Nanti cek orang ya. Sampai ketemu di selek-selek Nila Fishing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat teman-teman. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita cek orang nih. Udah setengah 11-an. Udah setengah hari aja. Tuh. Wah. Tuh. Ada ikan-ikan kasarannya ada. Tuh. Tadi berapa kali saya sortir juga yang tiga jarinya di rilis. Mudah-mudahan sore ini ikan kasarnya pada naik ya. Ada sih cemong tuh, kasar-kasar juga tuh cemong. Masih 4-4 jarian. Oke. Mong lagi ada kasaran tuh, mungkin kalau gantaknya banyak enggak kerekam rada ribet tempatnya di sini. Lumayan lah. Oke, ini dari rumahnya Pak Tarkim, ini parkirannya di sini, terutama parkirannya. Cuman tadi saya kan lewat sana nih, lewat apa namanya, Pondok 2. Kita bisa lewat ini Bu ya? Apa? Ini kan sebenarnya masuk ke udah hutan gedung ya? Iya, hutan gedung sini. Tadi kan saya lewat sana tuh. Pondok 2 sana. Kejauhan kayaknya ya? Iya, terus. Kalau misalnya mau tadi kata si omnya di sini nih. Bisa tuh lewat apa? Yang nanti ada plang makam. Oh iya ini. Yang dari situ ya? Ini sini. Nanti dari sini. Dari sini ya, dari sini ke kiri. Kita tinggal lurus aja lurus. Lurus gitu. Oh. Kita saya coba rutenya nih dari sono. Cuman resikonya kalau hujan aja. Kalau hujan kemungkinan